Hai 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 guys, ketemu lagi dengan Pekam. Bagi orang yang menyukai permainan yang ekstrim, tentu pada suka pada sebuah tempat wahana yang menarik yang cukup menguji adrenalin. Tempat ini cocok untuk menghilangkan rasa jenuh dan penat. Di samping permainannya cukup menguji nyali, tempat tersebut juga membuat getar-getir saat mencobanya karena saking ekstrimnya. Berikut beberapa permainan paling ekstrim yang bikin jantungan. Namun terlebih dahulu sebelum Anda melihat tayangan berikut ini, jangan lupa di like dan di subscribe ya guys. Dan tak kalah pentingnya, jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar Anda menjadi orang pertama kali yang menikmati tayangan berikutnya. Number 6. Giant Canyon Swing. Kalau kamu ingin menikmati keindahan alam yang menakjubkan dengan sensasi terbang dan menegangkan, kamu bisa datang ke taman hiburan Glenwood Scorefront Adventure Park di Amerika Serikat. Di sana terdapat wahana permainan ekstrim dengan bentuk ayunan raksasa yang dibangun di atas sungai Colorado. Ketinggiannya mencapai 395 meter dengan tingkat kemiringan mencapai 112 derajat MDPL dan berayun dengan kecepatan sampai 80 kpj. Number 5. King Daka AS. Roller coaster King Daka yang berlokasi di Six Flags Great Adventure, New Jersey, membawa traveler melambung hingga mencapai ketinggian 136,8 meter dari atas tanah. Selanjutnya, Anda akan merasakan melesat turun dengan kecepatan 192 km per jam melalui trek berbentuk spiral yang berputar sepanjang 81 meter. Number 4. Lake Lotsur Drop of Doom. Wahana dengan sensasi terjun bebas dari ketinggian 126 meter terletak di taman wisata The Six Village Magic Neon di Los Angeles, Amerika Serikat. Pengunjung yang mencoba menaiki permainan ini akan duduk berdelapan pada gondola dan mereka akan ditarik ke atas puncak tower permainan dengan waktu 90 detik. Sampai di puncak, pengunjung akan dibiarkan sebentar dulu untuk menikmati indahnya pemandangan dengan kecepatan 137 km per jam. Pengunjung akan didorong dengan seketika dan akan berhenti beberapa meter di atas permukaan bumi dengan sistem pengereman magnetik. Number 3. Closest. Wahana ini mungkin akan membuat pengunjung yang mencoba permainan ini mual karena wahana ini akan berputar seperti bor atau gasing sebanyak 4 kali dengan kecepatan tinggi dengan 10 kombinasi putaran. Wahana ini terletak di Trop Park, Surrey, Inggris. Number 2. Ejanaika. Kalau Anda suka naik roller coaster, berarti Anda harus mencoba wahana yang terletak di theme park Fuji Q Highland di Jepang ini. Ejanaika memiliki ketinggian 76,2 meter dan panjang 1,153 meter, sedangkan kecepatannya mencapai 126 km per jam. Number 1. Tower of Terror. Wahana ini bentuknya seperti Hysteria yang ada di Dufan. Namun Tower of Terror di Dream World di Gold Coast Australia ini tingginya setara dengan lantai 38. Dengan kecepatan 100 km per jam, Anda akan dijatuhkan dari ketinggian itu ke dasar hanya dalam waktu 6,5 detik saja. Tak mengherankan memang bila wahana ini digadang-gadang jadi yang paling cepat keempat di dunia. Oke, cukup sampai di sini dulu ya guys. Jika Anda merasa senang, jangan lupa di subscribe dan dibagikan kepada kawan-kawannya yang lain. Oke, terima kasih.